baru ni Darul Hadis Ustaz Hani Harun. Saya tengok dalam Facebook, bila dia minta derma, dia beli tuan-tuan dekat pokok tampang tu ada satu tanah. Ustaz Hani Harun tuan-tuan, dengan inisiatif ahli lembaga pengarah Darul Hadis, beli tanah tu bayar deposit RM200,000. Ada lagi 1.8 juta kena bayar. Jadi dia pun masuk dalam Facebook, bayar lah. Kami tu ustaz-ustaz pakat sokong. Ustaz-ustaz tak ada dengki tuan-tuan, nak dengki apa? Ada ustaz nak buat mahatapi, kita bantu abang. Kita support dia. Saya boleh bantu, kita bantu lah. Contoh ustaz Jeffrey, kan dia nak buat program. Kita bantu buat forum. Saya ustaz Jeffrey, ustaz Aswad Nasrun, kita buat forum. Malam tu dapat RM20,000 lebih, termasuk dengan rantai yang gelap. Ustaz apa nama Husam, kita bantu. Saya ustaz Ahmad Rizal, ustaz Husam, alhamdulillah dapat RM18,000, termasuk di lelong jam ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz lelong jam-jam dapat RM3,000, RM21,000 malam. Kita support tuan-tuan. Tiba-tiba ustaz Abu Hanif viral untuk nak kutip dalam masa 3 bulan. Dalam masa 3 bulan tak dapat bayar 1.8. Tanah tu pun dengan deposit pun. Maka ustaz Abu Hanif kata, tuan-tuan yang Islam, kita hampir dekat 18 juta kan. Kalau lah tuan-tuan ada 180 ribu, seorang RM10 kan, kita dapat kumpul 1.8 juta. Dia pun hantar dalam Facebook. Tiba-tiba ada orang hantar. Yang hantar pun apa? Ustaz juga. Dia kata apa? Habak saja Darul Hadis, tetapi mereka mengamal hadis palsu. Allah Allah. Hantar pun hadis palsu. Jangan bantu. Kalau bantu, kita subah kepada mereka. Kita subah kepada mereka. Maka dia hantar apa nama Facebook dekat saya dengan WhatsApp. Ustaz ni macam mana ustaz ni? Saya kata bantulah, jangan kira puan-puan ni. Saya kenal ustaz apa Hani, ustaz Hani ni tuan-tuan, dia master dia usuluddin. Takhasus dalam hadis. Tuan-tuan. Orang yang bukan saja mengaji hadis, amal sunnah Nabi. Sentiasa sebab, sentiasa jumpa. Satu hari tu bawa anak-anak muda pergi main bola. Pakai jubah. Geng-geng muda kata, ustaz, bukan takkan pergi masuk studio pakai jubah. Tak pergi orang pakai belah habis. Ustaz, dia pun pakai lah baju, baju t-shirt. Kan? Tu, nak pergi studio nak tengok bola pakai jubah. Apa bayang tu? Tiba-tiba orang kata hadir pasu. Tapi alhamdulillah, ustaz-ustaz pakai support dah. Takut, kemarin dia buat press conference, dia menafikan apa semua tu. Dan alhamdulillah, rupa-rupanya Tuhan nak tolong dia. Nak tolong macam mana? Bila orang buka hantam dia, dia kata ustaz, sehari hari tu, dia telefon, ustaz, sehari hari tu, orang pakat masuk game, saya dapat RM30,000 ustaz. Baru sehari dia kata. Saya kata, ustaz, tak apa ustaz, dia jadi macam-macam ustaz. Lagi banyak dia dapat duit, dia jadi famous kan. Nah, tengok, ada orang tak suka dia tu. Sebab tu saya nak abang tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Ni, nak sampai gulungan ni. Yang apa? Gulungan yang terdahulu berbuat baik. Siapa? Gulungan para sahabat. Kita tak sampai yang ni. Kita tak sampai yang menghinanya diri oleh dia. Bini kata abang, jangan lupa lagi beli gula dengan tepung. Tengok-tengok ada RM10. Tuan-tuan, nak beli gula dengan tepung nak derma. Bang, buktilah. Rezeki Tuhan bagi you. Sebab apa? Di antara murah rezeki ialah sedekah. Di antara orang yang mengampun dosa sedekah. Di antara orang yang banyak umur sedekah. Di antara yang Allah nak angkat kejahatan, bala kat kita sedekah. Allah Akbar. Itulah di antara orang yang mendahulu kita. Kita tak sampai macam tu, dia jadi orang yang menghinaya diri kita. Untuk jadi apa? Wali Allah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala.